Berbicara tentang Ahmad Dhani dan bagaimana perasaannya sepanggung serta berinteraksi lebih dekat setelah sekian lama, Maya hanya menyebut situasi itu dengan satu kata, seru. Atau mungkin banyak kata, tapi tak bisa semua dirangkai karena peristiwanya memang memicu banyak rasa. Tapi hanya saja menurut Maya, bagian terpenting dari pertemuannya dengan Dani di panggung yang dibuat RCTI adalah kebahagiaan anak-anaknya. Hingga kini, Maya rupanya masih bingung tentang statusnya. Apakah mantan atau masih istri Dani? Maklum, secara hukum, cerai mereka memang belum berketetapan hukum atau inkrah. Ya itu adalah mantan suami saya, nggak tahu mantan suami atau masih suami saya nggak tahu ya. Secara surat sih masih suami, tapi ya, ya seru, seru dalam arti seru dalam arti gini loh. Ada anak yang nonton, ya kan kemudian anak-anak bebe semuanya, bunda nyanyi bareng ya gitu dan yang menjadi seru adalah keluarga besar, ipar, mertua, kakak-kakak adik semuanya nonton keluarga besar yang mungkin ini selama ini mungkin agak sedikit seleh ya, agak sedikit ada friksi, semuanya pasti nonton dan semuanya terharu. Teman-teman juga semuanya ngebebe dengan uh, se sebuah komentar yang aduh gila merinding banget, terharu karena selama ini tidak pernah ada pemandangan seperti ini ya kan. Anak-anak yang paling terharu pasti anak-anak. buktinya Al sampai uh, pegang uh, pegang kamera, kamera handphone, terus kemudian nyuting bapak ibunya itu kan hal yang membuat dia pasti menyenangkan buat anak-anak saya sudah memberikan tawaran kan kalau Maya misalnya eh uh, mau apa eh uh, yang seperti saya tawarkan kan rumahnya Maya buat dul rumah saya dua buat al -L. kita sama-sama ke notaris saya jamin dua minggu setelah itu atau sebulan setelah itu putusan akan keluar Maya tahu persis anak-anaknya sangat bahagia melihat dirinya dan Dani bekerja sama. Boleh jadi, Al, El, dan Dul memang tidak terlampau berharap lebih. Tapi kenyataan bahwa ayah bundanya bisa berkomunikasi dengan sehat saja sudah sangat membuat mereka sumringah. Antara lain dengan memasang foto kebersamaan itu di ponsel mereka. Komentarnya sih anak-anak senang banget karena... Uh, sampai mereka pajang foto ibu eh, foto yang di panggung itu kan, mereka pajang di BB-nya gitu otomatis mereka terharu lah ya dan senang melihat orang tuanya akur gitu seneng lah seandainya bapak ibunya duduk bareng dalam satu majelis itu sebenarnya kan pasti seneng anak-anak cuman eh, saya nggak seneng kalau misalnya apa pribadi saya diserang lagi gitu loh disinggung-singgung lagi gitu kan bawa anak dikomentarin <laughs> apa sih siapa sih yang nggak seneng bapak ibunya apa, -apa maksudnya nggak uh, berantem gitu ya itu semua kan tergantung maya Pudarnya perselisihan antara Dani dan Maya terlihat dalam panggung masterpiece selasa lalu. Cium pipi kanan dan kiri atau cipika-cipiki antara mereka segera menghapuskan gambaran pertikaian yang telah terjadi bertahun-tahun. Tapi apa sebenarnya arti cipika-cipiki yang dilakukan oleh Dani saat itu? Blue Maya. kan cipika-cipiki kan biasa ya presenter. Saya sering kalau Maya ketemu Maya, saya selalu cipika-cipiki sama Maya. Mayanya yang cipika-cipiki ya, bukan, Mas bukan saya. Kalau kemarin saya karena itu acara saya gitu. Dia datang ke rumah ketemu anak-anak atau acara ulang tahun anak-anak dia cipika-cipiki. Ya karena dia perempuan kan. Teman, keluarga, anak-anak, bahkan masyarakat, semua senang melihat Maya dan Dani sepanggung bersama. Lalu seolah ada harapan bahwa mereka akan kembali bersama atau rujuk. Akankah itu terjadi? Akankah Maya dan Dani yang dahulu pernah tampil sebagai pasangan yang serasi akan kembali bersama untuk menjalin hubungan sebagai suami istri? Ya, seyoknya sih sebenarnya bagusnya saya mau tadi rujuk. Dalam arti rujuk bukan rujuk sebagai ibu bukan sebagai suami istri tapi rujuk dalam arti sebagai orang tua itu yang idealnya seyok ya seperti itu cuman kan masalahnya itu udah nggak bisa ya kan maunya sih begitu gitu loh rujuk ya artinya kita 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 sama-sama tahu bahwa bahwa Maya sudah tidak mungkin lagi bersama saya gitu kan ya kan dan kita sama-sama punya prinsip yang sudah berbeda ya kan kita nggak mungkin sama-sama bareng tapi kita kan bisa sama-sama mendidik anak-anak bareng, ya kan? Kita kan masih bisa makan-makan di mall bareng kan masih bisa. Hmm. Tapi syaratnya itu jangan disinggung lagi dong. Karena masyarakat juga jangan terlalu banyak berekspektasi ya bahwa itu akan menjadi sinyal rujuk itu enggak. Itu enggak mungkin gitu. Karena Maya dan saya sudah berbeda prinsip. Meninggalkan kisah Ahmad Dani dan Maya Estianty menghebohkan dengan tampil satu panggung setelah sekian tahun bersih tegang. Bagaimana kisah kepulangan Ashanti setelah dua pekan dirawat di rumah sakit karena radang selaput otak. Benarkah kesembuhan yang membuat Ashanti bertekad menjadi manusia baru? Saksikan di intens setelah yang berikut. Sementara Ashanti pulang setelah dua pekan, dirawat di rumah sakit karena radang selaput otak. Tak hanya menghirup udara di luar rumah sakit, Ashanti juga merasa kepulangannya adalah sebuah momen baru yang membuatnya bersiap diri menjadi manusia baru. Ashanti ingin mengubah hidupnya, tak hanya intensitas aktivitasnya seperti apa, simak setelah ini.